masih ada perasaan sayang lah. Mungkin sikit persoalan dia. Sayang ke benci ke apa ke. Sebagai seorang suami, saya sebenarnya sedih lah. Sedih. Kita sedih dua kan. Dan tak dengar dekat saya sebenarnya. Dia terlarang, jadi saya ada kecil hati sebenarnya suatu. Baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini. Pelakon Afiq Muiz bakal memfailkan tuntutan nusyus terhadap isterinya yang juga aktres Pancara Apin atas tuduhan berlaku curang. Afiq atau Muhammad Afiq Muiz Azman Shah 31 menjelaskan tujuan dia membuat tuntutan itu kerana memiliki bukti kukuh Pancara melakukan perkara yang tidak bermoral. Jelasnya, dia akan memfailkan tuntutan itu di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Sepang pada 4 Julai 2023. Saya akan failkan nusyus terhadap Pancara sebab ada bukti dia ada lelaki lain dan melakukan perkara tidak bermoral, katanya kepada pemberita. Afiq memaklumkan perkara itu ketika ditemui di Mahkamah Rendah Syariah Daerah Petaling Subang Bestari pada petang Khamis bagi prosiding kes tuntutan fasakh yang difailkan isterinya sebelum ini. Sementara itu, Pancara atau Nur Airar Mahadia 32 menyangkal tuduhan berlaku curang seperti mana didakwa Afiq dan enggan mengulas panjang mengenainya. Terus terang saya nak tergelak bila dapat tahu mengenai perkara ini. Saya terkejut juga, biasalah saya memang ada ramai kawan lelaki dan dakwaan dibuat adalah tidak benar. Kalau saya nak ulas perkara ini boleh, tapi saya diminta untuk tidak bercakap apa-apa mengenainya, jelasnya. Isu membabitkan rumah tangga pasangan itu kecoh apabila pada 14 Mei 2021, Pancara membuat laporan polis mendakwa Afiq mencederakannya. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.